Saat mengalami serangan vertigo, seseorang akan merasa sakit kepala luar biasa hingga dunia tampak berputar alias pusing tujuh keliling. Sebelum mendapatkan pertolongan dokter, ada beberapa pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah. Penderita vertigo biasanya kesulitan berdiri dan bergerak karena merasa sakit kepala luar biasa. Bahkan kerap kali disertai mual dan muntah. Ada orang yang berkali-kali vertigonya kambuh bahkan ketika sudah minum obat. Gejala vertigo memang bisa hilang, namun bila dibiarkan tanpa dicari jelas penyebabnya, maka vertigo bisa semakin parah. Apabila terserang vertigo, maka berilah korban minuman manis hangat. Jika serangannya parah, boleh diberi obat penenang atau obat anti muntah. Cari diagnosa dan penyebab pastinya. Gejala vertigo bisa hilang, namun bila dibiarkan bisa semakin parah. Demikian, itu adalah pertolongan pertama saat mengalami sakit kepala vertigo.